Selamat sore teman-teman pemancing dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Hari ini saya mancing di spot yang bagus. Ini spotnya tidak jauh-jauh dari rumah saya, di depan rumah. Kita lihat, nah ini rumah saya warna kuning. Dan ini spot di depan rumah saya di perumahan Gria Mukti. Dan sepertinya banyak ikan dan udang nih ya. Ayo ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Ya, dapat. Dapat. Ini namanya ikan segiringan. Mantap. Ikan wader, mantap. Mantap. Ikan puyot, ikan wadernya lumayan besar. Mantap. Keren, keren. Teman-teman coba mancing sini ya. Besar nih wadernya. Mantap. Ikan puyot, ikan wadernya lumayan besar. Mantap. Keren, keren. Teman-teman coba mancing sini ya. Besar-besar nih wadernya nih. Strike. Oke, ini namanya ikan senggiringan. Size ini udah size dewasa. Karena memang ukurannya segini aja ikan senggiringan. Mirip baung, mirip lais, mirip patin juga. Segini juga mancingnya dulu ya. Karena saya ini hanya ngetes aja apakah ada ikan di depan rumah Sungai Karangungus. Ternyata ada nih, ada senggiringan sama puyau. Jadi teman-teman kalau mau mancing di sini, karena puyau dan senggiringan itu mulutnya kecil, berarti harus pakai mata kail yang nomor 2. Umpannya
cacing boleh, karena cacing tadi makan terus. Ya saya tes nih kurang lebih 30 menit dapat 4 ekor. Jadi kalau teman-teman coba, ini kayaknya ada ikan. Mudah-mudahan tidak ada tukang strum. Tadi ada tukang strum, saya usir. Rusak ekosistem aja. Oke, teman-teman. Thank you telah nonton channel Ciksibon. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan hidupkan loncengnya. Biar Anda dapat notifikasi kalau ada film terbaru dari saya. Nah, terima kasih. Ciksibon doakan Anda semoga semuanya sukses. Sehat walafiat. See you.